Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV dimanapun antum-antum berada, bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat yang masih setia dan terus memantengi dan mengikuti ya acara demi acara yang dipancarluaskan dari PT Salam TV, sahabat keluarga muslim yang berada di Sumatera Utara, Deli Serdang tepatnya, Tanjung Merawa lebih khusus gitu ya, Bangun Sari. Taib ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Salam TV dan penonton dan seluruh yang menyaksikan, para penonton dimanapun antum-antum berada, bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan terkait dengan masalah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan terhadap akidah dan bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana cara mengatasinya, gitu. Artinya ada nih penyimpangan terhadap akidah. Jadi bagaimana cara kita untuk kita bisa menanggulangi, mengantisipasi, bahkan kita keluar dari penyimpangan itu agar kita kembali ke jalan yang benar, gitu kira-kira. Nah, kita ketahui bahwa akidah adalah sebuah pertaruhan yang sangat berbahaya ya. Artinya bahwa ketika kita keliru dalam perkara akidah, maka yang lain tidak ada manfaatnya gitu. Karena akidah ini ibaratkan dasar dan pondasi yang semua amalan dibangun di situ. Ketika pondasinya enggak ada, pondasinya hancur gitu kan, ya apa boleh buat, yang lain itu ikut hancur mau tidak mau, suka enggak suka, mau enggak mau, gitu kira-kira ya. Nah, kemarin itu telah disampaikan oleh Syekh, meskipun kita waktu itu tidak ada waktu kita untuk menggenapkan ataupun menyampaikan lebih singkat lagi, tetapi lebih ringkas lagi menurut saya. Tetapi intinya yang sudah kita bahas sedikit itu bahwa ketika orang itu memiliki akidah as-sahihah yang terambil dari Al-Quran dan Sunnah la fahmi salafil ummah, maka dia tidak akan menjadi mangsa daripada keraguan-raguan dan kebingungan. Dia tidak akan bingung dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Karena memang di sana ada banyak orang yang akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri kah, dengan cara menyakiti dirinya kah, dan sebagainya dan sebagainya. Itu sebabnya kenapa? Karena dia tidak punya tuntunan hidup. Karena dia tidak punya yang namanya dasar hidup, tidak punya dia bagaimana dia harus hidup di atas permukaan bumi ini. Dia dari diciptakan dari mana dan sedang di mana dan akan kemana dan akan bagaimana, gitu kan. Jadi seorang muslim dia tahu bahwa dia tidak akan hidup selamanya di atas permukaan bumi ini. Dia akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Taala. Dia tahu itu, dia sadar itu. Dan dia tahu itu kenapa? Karena dia dibimbing oleh wahyu yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Taala, sang pemilik langit dan dunia ini, yang memiliki langit dan bumi ini dan segala isinya dan semua makhluknya adalah Allah. Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan aturan, yang telah memberikan pedoman, yang telah memberikan petunjuk ya, yang memberikan rambu-rambu yang kita berpegang dengannya, yang kita ikut dengannya, kita akan selamat dunia akhirat. Bahkan kita fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu yang akan kita dapatkan. Di dunia bahagia, di akhirat pun kita bahagia. Nah, coba kita lihat kata Syekh waktu itu terakhir kan disampaikan bahwa wal mustama' alladzi la tasuduhu aqidatun sahihatun wa mustama'an wa mustama'un bahimiyun. Masyarakat yang tidak dikendalikan, yang tidak dipimpin atau tidak didominasi atau tidak di diarahkanlah, boleh kita bilang begitu, oleh aqidah as-sahihah, dia adalah masyarakat bahimi, masyarakat binatang, hewan.
Kenapa demikian? Karena tidak ada petunjuk, tidak ada arahan, tidak ada rambu-rambu. Dia suka hatinya aja gitu. Itu dia ikhwan. Yaftidu kulla muqawimatil hayati sa'idah. Hilang semuanya penopang-penopang kehidupan yang hilang semuanya penopang-penopang hidup yang bisa dia bahagia dengan kehidupan itu. Makanya seorang muslim, meskipun dia mungkin miskin, di atas permukaan bumi sudah miskin, ditimpa musibah lagi, namun hatinya lapang, hatinya luas, hatinya tidak dongkol. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum. Ini kenapa dia punya keyakinan bahwa hidup dia mungkin susah di atas permukaan bumi ini, tapi ini gak selamanya. Dia akan berpindah ke negeri akhirat. Dia akan mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Rabbnya Allah tabaraka wa ta'ala. Namun, jika masyarakat itu kehilangan yang namanya, petunjuk, kehilangan aqidah as-sahihah, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, yang ada adalah kebingungan, yang ada adalah kehinaan, yang ada adalah keterpurukan, meskipun dia memiliki banyak harta. Dia banyak harta, gak tahu dia kemana harta yang digunakan. Dia tidak tahu caranya membawa harta ini ke akhirat. Kenapa? Tidak dibimbing oleh wahyu Allah tabaraka wa ta'ala, tidak dibimbing oleh aqidah as-sahihah yang terambil dari sumber aslinya Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Ikhwati billah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Ya, karena memang disampaikan terakhir waktu itu bahwa kita memiliki banyak materi pun, ya, itu tidak akan bisa memberikan manfaat ke kita ketika itu tidak ada tidak berada di di bawah naungan aqidah sahihah, tidak berada di dalam sebuah petunjuk yang benar gitu kan. Enggak ada artinya, enggak bisa kita mengambil manfaatnya pun. Justru harta itu akhirnya apa? Akhirnya menenggelamkan kita semakin jauh dalam dunia maksiat barangkali, dan juga dunia keterpurukan, dunia kehinaan di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidak ada sebenarnya satu arah atau suatu pengarah yang luar biasa, ya, yang sangat abadi, kecuali adalah aqidah as-sahihah. Karena dakwah tauhid ini adalah dakwah abadi, keabadian dakwah tauhid. Karena dia adalah dakwah yang pertama dan dakwah terakhir. Dan ini adalah dakwah yang selalu digaung-gaungkan oleh para ulama, sebelumnya adalah para nabi dan para rasul. Ya, at-tauhidu awalannya du'atul muslimin, tauhid yang pertama sekali wahai du'at kaum muslimin. Karena ketika tauhid itu telah terpancar, telah terpatri, telah terkuatkan, telah terukir indah dalam hati seorang muslim, maka insyaallah taala yang lain pun akan mengikut. Maka Allah Subhanahu mengatakan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malus shalihah. Wahai para rasul, makanlah kalian dari yang baik-baik dan beramal salehlah kalian. Para rasul aja ini, para rasul aja itu dibimbing oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Para rasul kekuatan yang mereka sudah mendapatkan hidayah yang jelas dari Allah SWT. Meskipun demikian, Allah SWT memerintahkan untuk makan yang baik-baik dan juga beramal saleh. Dan beramal saleh. Tentu amal saleh dasarnya adalah aqidah as-sahihah. Kalau tidak ada aqidah as-sahihah, orang gak akan termotivasi. Orang gak akan semangat. Dia gak tahu apa yang dia akan dapatkan dari amalan itu. Ibaratnya orang yang berdagang sate. Kenapa orang semangat dagang sate? Karena dia tahu untungnya. Dia tahu apa yang dia dapatkan dari dagang sate. Dia tahu modalnya sekian, pekerjaannya tidak terlalu sulit gitu kan. Dan dia bisa mendapatkan dan meraup keuntungan yang besar dari hanya berdagang sate doang. Gitu kan. Ini wahai para rasul, makanlah kalian dari yang baik-baik dan beramal saleh lah. Rasul pun diperintahkan beramal saleh. Rasul diperintahkan beramal saleh. Ya. Karena memang amal soleh merupakan buah daripada akidah yang benar. Ketika orang itu memiliki akidah as-sahihah, maka insyaAllah ta'ala dia pun akan dapat istiqamah dan dapat konsisten menjalani amal soleh itu sendiri. Makanya kalau orang amalannya itu sebenarnya enggak konsisten, ada masalah di amalannya, itu sebenarnya ada masalah di akidahnya. Kenapa? Pertama, pasti dia kurang meraqabatullahnya. Muraqabatullahnya kurang, sehingga dia berani melakukan pelanggaran syariat, pelanggaran agama Allah. Ya, tapi kalau orang yang akidahnya benar, dia merasa diawasi oleh Allah, Allah selalu mendengarnya, Allah selalu melihatnya, Allah selalu mengetahuinya dimanapun dia berada, Allah melihatnya, mengawasinya, maka ini akan menghadirkan yang namanya khusyatullah. Dia merasa takut, dia merasa diawasi, dia merasa dipantau, diintip
oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dia tidak akan berani macam-macam walaupun dia dalam keadaan bersendirian. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, karena aqidah as-sahihah telah terpatri di dalam hidupnya. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita, dan ini pembahasan kita ya masih melanjutkan seputar yang lalu. Jadi judulnya ini adalah fi bayan al-inhiraf min al-aqidah wa subul tawaqqihi, tentang menjelaskan penyimpangan-penyimpangan dari akidah dan jalan kita bagaimana menanggulanginya. Saya ulangi, judulnya adalah fi bayanil inhirab, penjelasan tentang penyimpangan akidah dan jalan menanggulanginya, menanggulangi penyimpangan tersebut atau jalan untuk mengatasinya. Demikian ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita lihat firman Allah Azza wa Jalla, dan ini lanjutan kajian kita untuk pertemuan kita kali ini, kajian dari kitab seperti saya sampaikan, dari kitab Aqidatul Tauhid wa bayanu ma yudadduha aw yanqusuha min asyirkil akbar wal asghar wa ta'tili wal bid'ah wa ghairi dhalik. Ini Aqidatul Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Kata Syekh, wa qala ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, wa laqad atayna Dauda minna fadla, sungguhnya kami telah memberikan kepada Daud, memberikan karunia kepada Daud. Ya jibalu awibi ma'ahu wa tair, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah kalian berulang-ulang bersama Daud. Wa alanna lahul hadid, dan kami jadikan besi itu menjadi lembut, menjadi lunak kepada Daud alaihi salam. An'amal sabighati wa qaddir fi sardi, buatlah baju-baju besi yang besar dan ukurlah kenyamanannya. Wa'malu salihah, dan beramal salihlah. Allahu akbar. Artinya meskipun Nabi Daud alaihi salam seorang nabi yang diberikan oleh Allah banyak karunia, ya besi pun bisa tunduk kepadanya, ya dia bisa membuat baju besi yang besar-besar. Namun Allah SWT mengatakan, jangan lupa loh, walaupun kamu menguasai materi, banyak materi, menguasai banyak ilmu, tapi jangan lupa, wa'amalu salihah, beramal salihlah. Ujungnya kembali kepada aqidah as-sahihah. Aqidah as-sahihah akan melahirkan amalan salih. Ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Ini bima ta'amaluna basir. Sungguhnya aku, kata Allah SWT, dengan apa yang kalian kerjakan, maha melihat. Wali Sulaiman ar-riha wuduha wa syahru wa rawahuha syahr. Dan Sulaiman itu ditundukkan kepada Sulaiman angin yang perjalanannya di pagi hari, ya itu selama sebulan, dan perjalanannya di sore hari juga sebulan. Wa asalna lahu ainal qitri, dan kami cairkan kepadanya cairan, alirkan kepadanya cairan tembaga. Ini merupakan karunia yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, anak Daud alaihi salam. Wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi'idzni rabbih, dan di antara jin ada yang bekerja di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman, ya bi'idzni rabbih, dengan izin Rabb-nya, dengan izin Rabb-nya. Wa may yazigh minhum, dan barang siapa yang menyimpang dari mereka, wa may yazigh minhum an amrina, siapa yang menyimpang dari mereka terhadap urusan kami, nudhiqhu min adabis sa'ir, kami akan rasakan kepadanya adab yang pedih. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudir rasyad. Mereka bekerja baginya, artinya para jin dan sebagainya ini, bekerja untuk Sulaiman, ma yasha', apa yang dikendaki oleh Sulaiman. Nanti kita lanjutkan selain satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan ayatnya. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudur rasiyat. Mereka bekerja untuk ini Nabi Sulaiman. Ma yasha'u, apa yang dikenai oleh Nabi Sulaiman. Min mahariba, dari membuat gedung-gedung yang tinggi. Wa tamathila, dan patung-patung. Ya. Wa jifanin kal jawab,
dan piring-piring seperti kolam, ya, wa qulur rasiyat, dan juga periuk-periuk yang berada di atas tungkunya. Allahu akbar. I'malu ala Daud syukra. Beramallah kalian wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-Ku yang mau bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Ini menunjukkan apa, ikhwan? Surah Saba ayat 10 sampai 13 bisa dilihat. Jadi apa yang bisa kita petik di sini? Yang bisa kita petik di sini sebagaimana dikatakan oleh Syekh, fa quwwatul aqidati yajibu alla tamfakka anil quwwatil madiyah. Maka kuatnya akidah wajib tidak harus ada, dia tidak boleh lepas dari kuatnya materi, dari kuatnya kemajuan teknologi. Artinya begini, kadang orang ketika dia menguasai teknologi, maka akidah dia, ketika dia enggak punya akidah yang benar, maka teknologi itu akhirnya menjerumuskan dia kepada maksiat kepada Allah. Akhirnya jadi bisa menjadi ateis, akhirnya bisa kufur kepada Allah. Namun ketika kemajuan teknologi, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan lain sebagainya itu dibarengi, diimbangi, dilandasi oleh akidah yang benar, maka bagaimanapun dia akan selalu tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Maka berapa banyak kita lihat kadang-kadang para ilmuwan dengan keilmuannya itu membawa dia kepada hidayah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Berapa banyak dokter yang dengan fisikanya membawa dia, menuntun dia kepada mengenal Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang dokterkah itu, ahli kimia, akhlak, ahli fisika, yang membawa ilmu fisikanya, ya, kimianya, kedokterannya, itu membawa dia kepada apa? Kepada aqidah as-sahihah, mengenal Allah Azza wa Jalla. Banyak yang kita lihat seperti itu. Tapi ada juga yang akhirnya dia sombong. Petentang-petenteng dia karena merasa dirinya hebat gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya dia menjerumuskan dia kepada kehancuran dan kebinasaan, ikhwati fillah. Maka dikatakan di sini, fa in fakkat anha bil inhirab ila al aqaid al batilah. Maka jika akidah terlepas dari penguasaan teknologi, maka dia akan apa? Bin hirab, dia akan menyimpang kepada akidah yang batilah. Saratil quwwatul madiyah wasilatan damarin wa inhidarin. Maka jadilah kekuatan teknologi, kekuatan materi itu menjadi sarana, menjadi jalan kehancuran dan juga kebinasaan. Allahu akbar. Kama huwal musyahad al-yawm fi dawlil kafirah. Sebagaimana kita lihat hari ini di negeri-negeri kafir, allati tamliku madatan, yang memiliki banyak sekali materialistik dan banyak sekali kemajuan teknologi, wala tamliku aqidatan sahihatan, tapi sayang, 1000 kali sayang, bahkan 5000 kali sayang, ya, mereka tidak memiliki akidah yang sahihah. Ketika memang seorang itu hebat, tapi ternyata tidak dibarengi, tidak diimbangi dengan akidah yang sahihah, maka yang terjadi adalah penyimpangan demi penyimpangan, ikhwati fillah, a'azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Makanya kita berusaha, ya, kalau orang yang ganteng tapi memiliki iman, dia tidak akan sombong dengan kegantengannya. Orang yang kaya memiliki iman, memiliki akidah yang benar, enggak akan sombong dengan kekayaannya. Bahkan kekayaannya itu menjadi penuntun dia menuju akhirat. Kenapa? Akid bermodalkan akidah, itu dia maksudnya. Wal inhirab anil aqidati sahihati lahu asbabun tajibu ma'rifatuha min ahammiha. Dan penyimpangan dari akidah yang benar memiliki sebab yang wajib kita untuk mengetahuinya, ya, agar kita tidak terjerumus tentunya. Kita tahu keburukan bukan kita untuk lakukan kan, tetapi kita untuk menjauhinya dan menghindarinya. Min ahammiha, di antara pokok-pokok penyimpangan akidah yang terpenting dan bagaimana kita cara menanggulanginya. Kita lihat ikhwati fillah, a'azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Nanti penanggulangannya akan di akhir kita jawab apa saja penanggulangannya, tapi kita sebutkan dulu ini inti-inti daripada sebab-sebab penyimpangan itu sendiri. Tentu kita tidak bisa berlama-lama karena kita juga dibatasi oleh durasi waktu, ya. Tidak bisa kita baca semua, tetapi insyaallah taala walaupun tidak kita bisa baca semua, tapi saya yakin dan percaya itu sudah mewakili apa yang ingin kita sampaikan. Pertama, al-jahlu bil aqidati sahihah bisa bil i'rad an ta'allumiha wa ta'limiha. Pertama, karena kita berpaling. Pertama, karena kebodohan, kejahilan. Kejahilan terhadap akidah yang sahihah, akidah yang benar. Kenapa bisa jahil? Bisa bil i'rad, karena sebab berpaling daripada mempelajari akidah dan mengajarkannya. Orang yang belajar enggak mau, orang yang tahu juga enggak mau mengajarkan, udah ketemu gitu kira-kira, ya. Jadi orang enggak
orang yang enggak mau belajar, ya. Ada orang di sana tapi dia enggak mau belajar akidah. Ada juga orang yang tahu akidah tapi dia enggak mau mengajarkan. Udah ketemu ini. Ah, gitu kan. Auqilatil ihtimam wal inayati biha, atau memang sedikit sekali perhatian, ya, kepedulian terhadap akidah yang benar. Hatta yansha'a jilun la ya'rifu tilkal akidah, sehingga lahirlah generasi yang tidak mengenal akidah tersebut. Wala ya'rifu ma yukhalifu wa yudadduha, dan tidak juga dia mengenal apa yang menyelisih akidah tersebut dan apa yang menjadi lawannya. Fa ya'taqidul haqqo batilan wal batila haqqan, maka pada akhirnya dia meyakini hak, maka dia meyakini hak itu sebagai sebuah kebatilan, dan dia meyakini kebatilan sebagai sebuah hak. Terbalik-balik sudah. Gitu ya. Kama qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, innama tanqudu 'ural islami 'urwatan 'urwatan, hanya saja simpul Islam itu pudar, ya, sedikit demi sedikit atau satu demi satu. Kapan? Idza nasha'a fil Islam man la ya'rifu al-jahiliyah, apabila tumbuh, apabila lahir di Islam orang-orang yang tidak mengenal jahiliyah. Maksud Umar ini apa? Gitu kan. Maksud Umar radhiyallahu ta'ala anhu wardahu adalah ketika kita memang tidak mengenal mana itu namanya penyimpangan, ya, mana itu penyimpangan. Kita, kenapa kita tidak tahu penyimpangan? Karena kita tidak belajar yang benar, gitu loh. Kalau kita mengenal yang namanya kebatilan, kita tahu yang benar, kita bisa membedakan mana benar, mana yang salah, gitu kan. Mana hak, mana batil, mana akidah yang benar, mana akidah yang tidak benar. Maka kata Umar, ketika orang hidup di sini enggak tahu dia perkara jahiliyah. Kenapa dia enggak tahu perkara? Kalau dia tidak kalau tumbuh di dalam Islam ini, katanya orang tidak mengenal jahiliyah. Maksudnya apa? Dia tidak tahu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, karena enggak mau belajar, gitu loh. Tapi kalau orang yang hidup di jahiliyah dulu, dia tahu jahiliyah. Kenapa dia tahu jahiliyah? Karena dia belajar, kan. Ini tahu nih masalah jahiliyah nih. Kenapa kamu tahu jahiliyah? Karena saya sudah belajar. Saya dulu gini juga. Gitu kan. Bukankah Umar radhiyallahu ta'ala anhu kana kafiran? Bukankah Umar dulu kafir sebelum dia Islam? Iya. Tapi ketika dia mendapatkan hidayah, dia menjadi orang nomor dua dalam Islam. Ba'da Abu Bakr dan Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Orang terbaik dari kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum waradhahum. Dan dia merupakan di surga ahlul jannah. Masih hidup pun di atas permukaan bumi ini, Allah, Nabi SAW telah memberikan tazkiyah, memberikan satu rekomendasi bahwa dia adalah ahlul jannah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan sahabat yang lainnya. Jadi kata Umar, kalau seandainya hidup di dalam Islam ini orang-orang yang tak mengenal yang namanya jahiliyah, kenapa dia gak mengenal jahiliyah? Karena gak mau belajar. Orang yang belajar tahu dia mana salah, mana benar, mana akidah yang sahih, mana yang enggak. Itu tadi, kejahilan itu sangat luar biasa. Sehingga dikatanya, ada beberapa tempat, ada nanya ke ustadznya, ustaz, iya, hari sholat Jumat itu hari apa ya? Sampai begitu gitu loh. Ditanya, sholat Jumat itu hari apa gitu. Itu kan saking apa ya coba. Saking gak ngertinya tentang Islam gitu loh. Sholat Jumat aja gak tahu hari apa. Ya hari Jumat lah, masa pula hari lain. Kan gitu ya. Itu artinya, kejahilan yang sangat-sangat luar biasa, ikhwati fillah, wazanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Yang ketiga, yang kedua menjadi sebab apa namanya ini, penyimpangan akidah itu setelah tadi kejahilan terhadap akidah karena enggak mau belajar, yang ketiga ta'assub lima alaihim minal aba' wal ajdad. Yang ketiga karena kita fanatisme, ya, kefanatik terhadap apa yang kita dapati bapak-bapak kita dan kakek-kakek kita. Wa tamassuk bihi wa in kana batilan, kita berpegang teguh dengan hal tersebut yang diyakini oleh ayah-ayah kita, bapak-bapak kita, kakek-kakek kita, meskipun itu kebatilan. Batil itu, tapi kan ya tradisi kita kan begini, kan begitu jawaban masyarakat. Ini agama, ini agama Allah. Ini bukan agama masyarakat. Agama ini milkun lillah, dinullah, agama Allah. Karena di sini orang, kalau kamu jadi seorang ustaz, kalau pergi ke kampung orang, ya ikutilah tradisi kampung itu. Seperti istilah orang, kalau kamu masuk kandang ayam berkotek, kalau kamu masuk kandang kambing ngembek, kalau kamu masuk kandang sapi ngoh atau apalah itu kan. Artinya menyesuaikan diri gitu loh. Jadi agama ini, agama siapa sih sebenarnya gitu? Ini agama Allah. Yang kita harus beragama Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kehendak Allah. Bukan sesuai dengan kehendak masyarakat, bukan selera masyarakat yang diikuti. Jadi bukan wahyu yang diputar untuk mengikuti tradisi masyarakat, tapi apa? Tapi tradisi masyarakat yang harus disesuaikan dengan wahyu. Wahyu itu adalah aturan baku, aturan yang sudah tetap, yang enggak bisa dirubah. Itu aturan, karena kebenaran di sini mutlak. Kebenaran dalam Al-Qur'an adalah sebuah mutlak, enggak bisa kita katakan oh benar enggak ada kemungkinan-kemungkinannya. Dia pasti benar. Itulah al-haq.
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Kebenaran itu datang Rabbmu, maka jangan sekali-sekali kau pernah menjadi orang yang ragu. Maka kita lihat Allah SWT berfirman di sini, kama qala Allah Ta'ala, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan bagi mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, qalu, mereka mengatakan, bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana, bahkan kami mengikuti apa yang kami dapatkan di situ orang-orang tua kami, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ya, sekalipun orang-orang tua mereka ini, bapak-bapak mereka tidak mengetahui sesuatu dan tidak mendapat petunjuk. Yang penting kami ikuti, mau salah mau batil lah, gitu kira-kira. Dalam surah Al-Baqarah 170. Ini kepanatikan yang keliru, ikhwati fillah. Yang ketiga sebab penyimpangan itu, setelah kebodohan ada panatik, ya. Yang ketiga at-taqlidul a'ma. Taqlidul a'ma. Itu bagaimana maksudnya taqlidul a'ma? Bi akhdi aqwalin nas bil aqidah min ghairi ma'rifati daliliha. Kita ikuti aja perkataan manusia tentang akidah tanpa kita seleksi dalil-dalilnya, tanpa kita tahu dalil-dalilnya. Penting gini kata orang, ya. Ya seperti akidah-akidah yang batin di masyarakat. Ya percaya kepada dukun, percaya kepada jin dan sebagainya. Ini berbahaya. Ya, kayu besar, kayu ini, jimat anu, jimat ini, gitu kan? Yang katanya jin tahu inilah, ada monyet di atas rumah kalian lah, ada yang ini, ah subhanallah, banyak kali lah. Yang kalau kita ikuti, harta kita digerus oleh mereka, diambil, kita pun susah, iman kita pun hilang. Asallah, nasallallahu alafiyah. Ini berbahaya sekali. Ada orang menikah, pergi ke kuburan atoknya dulu, ngapain? Ya minta izin lah. Ngapain? Tidak ada yang seperti itu. Gak ada. Bukan kita melarang orang ziarah kubur, ya laki-laki silahkan aja ziarah kubur, apalagi niatnya adalah untuk mengingatkan dia ke akhirat, untuk mendoakan orang yang ada di kuburan itu, gak ada masalah. Tapi menjadi masalah ketika itu diniatkan dalam rangka untuk tabarruk, untuk mencari keberkahan dari kuburan ini, sesuatu yang diharamkan, dan ini bisa menjatuhkan dirinya kepada kesyirikan. Ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Ya. Itu tidak kita bisa baca semua, tapi intinya taqidul a'ma itu adalah dia ngikut orang aja tanpa menyeleksi. Contoh di masyarakat, kalau suara burung kayak gini banyak, besok ada orang mati, dia langsung meyakini gitu loh. Kan gak ada hubungannya ini suara burung. Ustaz betul, suara burungnya tadi malam bunyi, ada orang mati memang di kampung. Jangan pernah mengait-ngaitkannya, positif thinking aja. Burung bersuara ya satu masalah, ini juga ya mati gitu loh, gak ada hubungannya. Bagaimana kita menyikapi suara burung tadi malam itu? Ya kita positive thinking aja, mengatakan mungkin dia digigit, diberantem sama kawannya, mungkin dia digigit semut, mungkin dia lagi sakit. Ya banyak yang bisa kita ini kan, banyak positive thinking kita. Jangan menghubung-hubungkan, nggak ada. Semua kematian itu dari tangan Allah. Allah yang menentukan siapa yang meninggal, siapa yang meninggal. Yang membuat suara burung itu juga Allah. Karena tidak ada yang bisa bergerak atas permukaan bumi ini kecuali diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang keempat, jadi setelah tadi ada kebodohan, ada fanatik, ada taqlidul a'ma, ya, yang berikutnya adalah ulghulu minal fil awliya'i wassalihin, berlebih-lebihan terhadap para wali-wali dan orang-orang soleh. Wa raf'uhum fawqa manzilatihim, dan mengangkat mereka di atas derajat mereka. Jadi angkat derajat mereka di atas yang sudah sebenarnya. Wa ya'taqid fihi ma la yaqdiru alaihi illallah, dan mereka meyakini sesuatu yang tidak ada yang bisa melakukannya kecuali hanya Allah. Min jalbi naf'i wa daf'i dharr, dan mereka meyakini bahwa ya para wali-wali dan para orang soleh itu bisa menghadirkan yang namanya manfaat dan menolak bahaya. Itu mereka yakini. Padahal itu yang melakukannya siapa? Itu hanya pekerjaan Allah Tabaraka wa Taala. Itu urusan Allah, bukan urusan orang ini. Ah gitu ya.
Tapi di masyarakat kan itu terjadi, ya, bahwa kayu ini bisa memberikan manfaat ini, ya, si bukan kayu, ya, orang soleh ini punya kesaktian begini dan begitu, subhanallah. Dan ini menjauhkan orang dari akidah yang benar, menjauhkan orang dari Al-Quran dan Sunnah. Ini berbahaya sekali, ikhwati fillah, azan ya Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Yang berikutnya adalah setelah tadi kejahilan, kemudian fanatik, ya, kemudian juga taklid, ya, kemudian juga ghulu berlebihan kepada orang saleh, ya. Berikutnya adalah al-ghaflatu, yang kelima, al-ghaflatu an tadabburi ayatillahil kauniyah wa ayatillahil qur'aniyah, ya, wal ibhar bi muqtayatil hadarah al-madiyah. Dan kita lalai dari menghayati ayat-ayat Allah yang kauniyah, yakni alam ini. Bagaimana Allah SWT menciptakan langit, bagaimana Allah menciptakan bumi, bagaimana Allah menciptakan bulan, bintang, matahari, ya, dan lain sebagainya. Kita tadabbur terhadap ayat-ayat kauniyah itu. Wa ayatillahil Qur'aniyah, dan ayat-ayat Allah yang Qur'an, yang kita baca, ya, baik di dalam Al-Qur'an sendiri ataupun dalam hadis Nabi SAW. Jadi mereka lalai dari mentadaburi itu, ya, mentadaburi ayat Allah yang kauniyah dan ayat Allah yang Qur'aniyah, wal imbihar bi muqtayatil hadarah al-madiyah, dan mereka tercengang, ya, dengan hasil-hasil teknologi, ya, dengan hasil-hasil teknologi dan kebudayaan. Mereka tercengang, masya Allah, ya, mereka lalai memikirkan ayat Allah SWT, sehingga mereka belajar untuk agama ini sedikit waktu mereka. Maka sering saya sampaikan ke jamaah, ya, begini, antum ini, antum-antunna, belajar agama ini kan hanya baru juga, itu satu. Yang kedua juga waktu kita kan sedikit. Kalau kita bandingkan ilmu kita, waktu kita untuk mencari ilmu dunia, kita mulai dari SD, SMP, SMA, itu 12 tahun loh. 12 tahun. Bahkan kita sampai kuliah, 16 tahun gitu. Pertanyaannya, adakah kita 16 tahun untuk membahas agama Allah? Untuk mengetahui sifat sholat Nabi, untuk tahu sifat wudhu Nabi, untuk tahu sifat puasa Nabi, zakat Nabi, haji Nabi. Karena semuanya ini gak akan ada manfaatnya kan, kecuali amal sholat yang kita bawa. Apalah artinya terkenal, dikenal orang seantero dunia ini, sejagat raga ini. Terus apa yang Anda dapatkan? Adakah menambah satu jengkar derajat Anda di surga apa tidak? Gitu. Seorang muslim berpikirnya ke sana terus. Bukan Anda dilarang loh untuk mendapatkan dunia, enggak. Tapi jangan sampai itu melalaikan Anda. Bahkan tertipu dengan inbihar, ketercengang gitu kan. Akhirnya dia merasa kalau belajar agama ini membuat dia miskin, membuat dia susah, subhanallah. Ya, hanya belajar teknologi yang ini, subhanallah, ini keliruan yang sangat luar biasa, ikhwati fillah, a'azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Apapun ceritanya, sekaya apapun Anda, sehebat apapun Anda, seterkenal apapun Anda, sepintar apapun Anda, ketika kematian itu datang, tertutup semua dengan rapi, semua prestasi dunia yang Anda dapatkan. Prestasi dunia enggak akan ada manfaatnya, enggak bisa menolong kita di kuburan. Yang bisa menolong kita itu adalah prestasi-prestasi akhirat. Prestasi-prestasi akhirat yang pernah kita ukir dan kita buat dan kita ciptakan di atas permukaan bumi ini. Ikhwati fillah, a'azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Walam yatafakkaru wa yanduru fi azamati man awjada hadil kainat wa awda'aha hadil khasa'is al-bahirah. Dan mereka tidak memikirkan dan tidak memperhatikan tentang keagungan zat yang menjadikan semua alam ini. Wa awda'aha, dan menimbun di dalamnya keistimewaan-keistimewaan yang sangat luar biasa. Masya Allah. Apa yang ada di dalam lautan sana yang Allah buat. Ya, apa yang ada di atas gunung sana. Apa yang ada dalam bumi, di perut bumi. Wa aujadal bashar, dan Allah yang telah menjadikan manusia. Wa atahal maqdirah ala istikhraji hadil khasais, dan Allah berikan mereka kemampuan untuk dapat mengeluarkan semua keistimewaan-keistimewaan. Potensi-potensi sumber daya alam, sumber daya semuanya yang ada di atas permukaan bumi ini. Allahu Akbar. Ya. Walintibak biha, dan juga bisa mengambil manfaat dengannya. Kita ada kita lihat tambang aja luar biasa kan. Tambang nikel, ya, tambang batu bara, tambang minyak, tambang emas, tambang perak. Allahu Akbar. Tambang apa lagi? Banyak kali tambang. Tambang minyak segala macam. Allahu Akbar. Itu siapa yang buat itu semuanya? Adalah Allah Azza wa Jalla. Ini kalau orang gak punya akidah, ini goyang ini. Dikiranya adalah ini jadi begitu saja. Tidak. Ini dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Yang keenam, waktu kita tidak terlalu banyak, adalah tadi pertama kejahilan, yang kedua adalah ta'assub, yang ketiga taqlidul a'ma, yang keempat ghulu dalam terhadap orang-orang salihin, ya. Kemudian yang kelima adalah apa? Yang kelima adalah kita lalai dari memikirkan dan menghayati ayat Allah yang kauniyah dan ayat Allah yang Qur'aniyah. Yang keenam ikhwati fillah, a'azani Allah Taala wa iyyakum jami'an. Yang keenam adalah
asbahal baitu fil ghalibi khaliyan min at-tawjihis salim. Setiap rumah itu sekarang ini tidak ada lagi yang namanya sepi, sunyi sepi, sunyi sepi gitu loh. Dari tawjihis salim, dari arahan-arahan yang lurus gitu. Qad qala wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah maksudnya dalam keadaan Islam. Islam adalah agama fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau seorang Majusi. Fa'albawan lahumma daurun kabirun fi taqwimi itijahid tifli. Maka kedua orang tua memiliki peranan yang besar dalam meneruskan arah daripada anak-anaknya. Maka di sini, artinya di sini mengisyaratkan orang tua harus pintar agama gitu loh. Harus suami istri harus pintar agama, apalagi ibunya harus pintar agama untuk mendidik anak-anaknya. Karena dia yang lebih dominan untuk mendidik anak-anaknya. Lebih dominan anak ibu itu. Ketika kita mendapatkan istri yang jahil terhadap agama Allah, tunggulah kehancuran. Tunggu kehancuran. Karena ayah sibuk dengan dunia luarnya, dengan nafkahnya, dengan ininya. Tidak banyak waktunya untuk mendidik anaknya. Yang banyak mendidik waktu adalah wanita-wanita itu. Para ibu. Maka kata seorang penyair, al-ummu madrasatun madrasatul ula idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal 'araq. Ibu adalah madrasah yang pertama, jika kau mempersiapkannya maka engkau telah mempersiapkan sebuah generasi yang sangat cemerlang, yang semerbak baunya, yang sangat wangi, yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Tapi ketika para ibu ini tidak mampu lagi melahirkan para ulama, kenapa? Karena mereka sendiri yang enggak mampu, enggak mau belajar agama Allah Tabaraka wa Taala. Kemudian yang terakhir sebabnya kenapa penyimpangan itu terjadi adalah ihjamu wasail ta'lim wal ilam fi ghalibil alim fi ghalibil alam al-islami an ada'i muhimmatihima. Dan enggannya ya sarana wasail ta'lim, yaitu sarana ta'lim adalah pendidikan dan juga i'lam dan komunikasi ya, dan enggannya ya sarana-sarana pendidikan dan juga komunikasi dalam kebanyakan di dalam islami dalam menjalankan tugas keduanya dengan baik ya. Artinya dari sisi pendidikan dan juga dari sisi informasinya bermasalah, bahwa mereka tidak menjalankan tugasnya dengan baik dalam menyebarkan aqidah as-sahihah kepada umat, menanamkan akhlak kepada umat. Yang tontonan-tontonan yang disajikan itu bukan tontonan yang mendidik, bahkan itu merusak akhlak dan moral dan karakter dari peserta didik. Ini sangat berbahaya ikhwati fillah. Tentu tidak bisa kita baca semuanya, tapi Syekh ingin menyampaikan pesannya bahwa inilah yang terjadi, fakta realitas di masyarakat. Sehingga enggak kita heran kalau terjadi penyimpangan, karena tontonannya yang begituan ya, pendidikannya begituan. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya terjadi adalah masyarakat kita ini masyarakat yang tidak memiliki akidah yang benar, bahkan justru kecenderungannya adalah dunia perdukunan, klinik dan lain-lain. Itu yang sangat berbahaya ikhwati fillah. Jadi ada 7 saya kira di sini penyimpangan akidah itu. Ada kebodohan, ada fanatisme, ada taklidul a'ma, artinya taklid itu mengikut-pengikut yang buta, taklid buta gitu ya. Al-ghulu, berlebihan kepada orang saleh. Yang keempat, yang kelima adalah lalai dari menghayati ayat-ayat Allah. Yang keenam adalah sunyinya rumah-rumah dari pada taujih as-salim, yaitu arahan yang lurus dari para orang tua, terutama ibu-ibunya. Yang ketujuh adalah enggannya ya sarana pendidikan ya, pendidikan dan juga informasi dalam rangka ya untuk melaksanakan kewajiban keduanya dalam rangka mendidik umat ya, mendidik manusia, menyampaikan informasi yang benar tentang akidah sahihah dan memperingatkan umat dari kesyirikan dan penyimpangannya. Taib, itu 7 subul tawaqqi hadal inhirab natakhallas fi mayali. Dan cara kita bisa menanggulangi penyimpangan ini ada 4. Pertama, kembali kepada kitab Allah SWT. Yang kedua, memperhatikan tentang pendidikan akidah yang benar. Yang ketiga adalah kita benar-benar mempelajari Al-Quran. Ya, mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan sebaik-baiknya. Yang keempat adalah dakwah ilallah tabaraka ta'ala, dakwah yang benar. Ini barangkali caranya. Intinya kita kalau kita kembali kepada Allah dan Rasulnya, mempelajari agama Allah dengan baik, dengan itu insya Allah ta'ala semua syubhat-syubhat bisa kita tolak dan bisa kita redam, dan bisa kita menanamkan akidah yang benar kepada anak-anak kita dan kepada masyarakat semuanya. Karena waktu kita sudah habis, barangkali sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah SWT memberikan kita pemahaman yang benar,
memberikan akidah sahihah, mempertahankan diri kita, kita mohon kepada Allah diistiqomahkan atas iman dan Islam, dan kita pun wafat di atas iman dan Islam, dan seluruh kaum muslimin pun bisa merasakan akidah yang benar, mendapatkan petunjuk yang benar dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Hadza wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.